Buat kalian yang lagi cari tryout SMBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga Rp10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online-nya juga loh. Yuk, daftar sekarang! Kita lihat untuk pertanyaannya. What is the primary concern of the article regarding illegal logging? Atau apa yang menjadi primary concern atau perhatian utama artikel tersebut mengenai illegal logging atau penebangan liar, ya. Nah, perhatian utama itu pada bacaan ini di sini disebutkan bahwasanya membahas tentang beberapa impacts, ya, atau beberapa dampak-dampak, ya, maupun konsekuensi dari illegal logging. Seperti kita lihat di situ, untuk dampaknya itu berkaitan dengan sosial dan juga tentunya untuk lingkungan, ya, environment. Nah, kemudian untuk beberapa hal yang dibahas di sini itu membahas tentang dampak dan juga kerusakan dari lingkungan sosial, termasuk penggundulan hutan, lalu kemudian hilangnya keanekaragaman hayati dan dampaknya terhadap masyarakat adat, gitu ya. Kita lihat di sini nih. Jadi, illegal logging is one of the most pressing environmental issue today, leading to massive deforestation and loss of biodiversity. Nah, itu merupakan beberapa dampaknya, ya. Jadi, kita cari jawaban yang berkaitan dengan dampak maupun konsekuensi gitu. Kalau yang A, the advancement of logging technology atau kemajuan teknologi penebangan kayu, ini salah, ya. Lalu kemudian yang B, the economic benefits of the timber trade atau manfaat ekonomi dari perdagangan kayu, ini salah. Lalu kemudian yang C, the environmental and social consequences, konsekuensi lingkungan dan juga sosial. Nah, ini bisa kita jadikan opsi jawaban, ya, karena ada konsekuensinya. Kalau yang D, the legal framework surrounding forestry atau kerangka hukum seputar kehutanan, ini salah, ya. Dan yang I, the lifestyle of logging communities atau gaya hidup komunitas penebang kayu, juga ini salah, tidak berkaitan. Jadi, jawaban yang paling tepat, perhatian utama pada artikel ini membahas tentang konsekuensi lingkungan dan sosial dari illegal logging ini. Jadi jawabannya yang C, ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is the closest meaning to the term disrupts as used in paragraph 1? Atau apa arti yang paling dekat dengan istilah atau kata disrupt yang digunakan pada paragraf pertama? Kita lihat katanya ada di sini, ya, disrupts. Disrupts ini artinya adalah mengganggu, ya, mengganggu. Nah, berarti kita cari opsi jawaban yang memiliki makna yang sama dengan disrupt, kira-kira yang mana. Kalau enhances itu artinya meningkatkan, meningkatkan. Lalu kemudian destroys itu artinya menghancurkan. Stabilizes itu artinya adalah menstabilkan. Lalu kemudian upset di sini itu bukan marah, ya, tapi lebih kepada gangguan. Kalau opsi jawaban yang I, protect, itu artinya adalah melindungi. Nah, sudah dapat kita lihat, ya, jawaban yang paling tepat kira-kira yang mana. Karena disrupts itu memiliki arti mengganggu, maka dari itu jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang D, upset, yang artinya adalah gangguan, seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. What is the other attitude towards the efforts to combat illegal logging? Atau bagaimana sikap penulis terhadap upaya, ya, upaya dari pemberantasan illegal logging? Nah, pemberantasan illegal logging itu dapat kita temukan di paragraf ketiga. Efforts to combat illegal logging have been hindered by several factors, atau beberapa, ya, upaya pemberantasan pembalakan atau penebangan liar ini terhambat oleh beberapa faktor. Nah, kemudian di sini corruption within governmental agencies, inadequate enforcement of laws and hygiene for timber products are major obstacles. Atau korupsi di lembaga-lembaga pemerintahan, lemahnya penegakan hukum dan tingginya permintaan akan produk kayu merupakan hambatan utama atau major obstacles. Nah, kira-kira opsi jawabannya yang mana, gitu, ya. Nah, karena di sini disebutkan beberapa hambatan atau penulis mengungkap keraguannya mengenai efektivitas upaya pemberantasan penebangan liar dengan menyoroti hambatan-hambatan seperti korupsi dan juga penegakan hukum yang tidak memadai. Jadi kita cari jawaban yang paling tepat dengan hal yang menunjukkan sebuah keraguan, ya. Kita mulai dari opsi jawaban yang E dulu. Supportive of their continuations atau mendukung kelanjutannya. Ini kurang tepat, ya, karena di sini tidak disebutkan bahwa penulis itu mendukung
terkait effort to combat illegal logging. Lalu kemudian yang D, unaware of their existence atau tidak menyadari keberadaan mereka. Ini salah ya. Lalu kemudian yang C, optimis juga salah karena itu tidak menunjukkan sebuah optimisme. Dan yang B, indifferent to their outcomes atau tidak peduli dengan hasil mereka juga salah. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A, skeptical about their effectiveness atau skeptis tentang efektivitas dari upaya tersebut. Jadi jawabannya adalah yang A ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Which of the following sentences best restates the main idea of paragraph 3? Atau untuk pertanyaannya, manakah dari kalimat berikut ini yang paling tepat menyatakan kembali gagasan utama yang ada di paragraf ketiga? Nah, paragraf ketiga ini kan dia membahas tentang effort to combat illegal logging have been hindered by several factors. Atau membahas bagaimana upaya untuk menghentikan penebangan liar yang terhambat oleh tantangan seperti corruption atau korupsi, lalu kemudian penegakan hukum yang tidak memadai ya, seperti inadequate enforcement of laws, lalu kemudian tingginya permintaan kayu, sehingga kira-kira jawaban yang tepat yang mana gitu pernyataannya. Kalau yang A, international laws have successfully eliminated illegal logging, atau hukum internasional telah berhasil menghapuskan penebangan liar. Ini salah, tidak membahas international laws di paragraf ketiga ya. Kalau paragraf kedua, high demand for timber products has no effect on illegal logging. Tingginya permintaan produk kayu tidak berdampak pada penebangan liar. Ini juga salah, justru ini berdampak dan menjadi hambatan ya. Lalu kemudian yang C, effort to stop illegal logging are often undermined by internal and external challenges. Atau upaya untuk menghentikan pembalakan liar atau penebangan liar ini seringkali terhambat oleh tantangan internal dan juga eksternal. Nah, ini ada berkaitan dengan enforce dan juga undermine, yang mana ini merupakan hambatan ya. Jadi yang C bisa kita jadikan opsi jawaban. Yang D, government agencies are effectively combating illegal logging, atau instansi pemerintah secara efektif memerangi penebangan liar. Ini salah ya, justru korupsi di instansi pemerintah ini menjadi sebuah hambatan. Dan yang E, corruption is not a significant factor in illegal logging activities, atau korupsi bukanlah faktor penting dalam aktivitas pembalakan atau penebangan liar, juga salah ya. Dan best restate untuk gagasan utama yang ada di paragraf ketiga adalah opsi jawaban yang C ya. Efforts to stop illegal logging are often undermined by internal and external challenges, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini ada soal latihan yang sudah Kakak siapkan untuk kalian. Silakan kalian coba isi dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar.